Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada renungan harian kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami hendak belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya firmanmu ini menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki roh hikmat kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami pada satu hari ini. Berfirmanlah engkau ya Bapa, saat ini kami hendak mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 demikian bunyinya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Ulangan. Namanya kitab Ulangan, ini berarti adalah mengulangi. Firman ini mengulangi apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya kepada bangsa Israel. Hari ini diingatkan, diulangi tentang bagaimanakah bangsa itu bersikap di hadapan Tuhan. Ketika mereka memiliki kekuatan dan memperoleh kekayaan, firman Tuhan ini mengulangi, mengingatkan mereka supaya mereka harus ingat kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Allah lah yang memberikan kekuatan dan kekayaan kepada mereka. Firman ini berkata, haruslah engkau ingat. Kata harus ini merupakan sesuatu yang wajib. Tidak boleh tunggu nanti, tidak boleh ada kata lupa, atau tidak bisa mengatakan nanti saja. Ketika Tuhan berbicara, haruslah engkau ingat, maka setiap waktu bangsa itu harus mengingat bahwa kekuatan dan kekayaan yang mereka peroleh itu adalah pemberian Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman ini sampai kepada kita. Kita juga hendak diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa apa yang saudara miliki saat ini, kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kita punya pengetahuan, kita punya kekayaan, kita punya kesehatan, kita punya keluarga. Kita hendak diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apa yang kau miliki saat ini, ingatlah bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Haruslah kita ingat bahwa Allah lah yang memberikan itu kepada kita. Mengapa kita diingatkan tentang hal ini? Mengapa kita diingatkan bahwa semua yang kita miliki itu diberi oleh Tuhan? Ini untuk menghindari supaya manusia tidak jatuh dalam kesombongan, supaya manusia tidak jatuh di dalam perilaku mengandalkan kekuatan dan dirinya. Sekuat apapun kita, itu kekuatan dari Tuhan. Sekaya apapun kita, itu kekayaan Tuhan yang berikan. Sebanyak apapun keturunan kita, keluarga kita, itu Tuhan yang memberikan. Semua yang kita miliki adalah Tuhan yang memberikan. Oleh karena itu, tak ada yang perlu kita sombongkan. Tak perlu anggar jago terhadap apa yang kita miliki.
ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Karena itu kita perlu rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri, karena kesombongan pasti akan mendatangkan kehancuran. Dan Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan. Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Tuhan menyukai orang yang mau merendahkan dirinya datang kepada Tuhan. Tuhan mau orang yang selalu mengingat Tuhan dalam setiap apapun yang dia hadapi, apapun yang dia miliki. Tuhan tidak menyukai kesombongan, ketinggian hati, pengandalan diri, pengandalan pikiran. Tuhan tidak menyukainya. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita mau merendahkan hati kita datang ke hadapan Dia, bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan beri bagi kita. Dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika saudara merasa saudara sudah kuat, saudara sudah kaya, saudara sudah pintar, jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah meninggikan hatimu. Tapi tetaplah dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, menyatakan apapun yang kita miliki itu berasal dari Dia. Amsal ini mengatakan, kalau kita datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan memberi ganjarannya, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita mau diingatkan, biarlah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan semakin bertambah-tambah untuk kita. Tapi rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ini menyapa kita. Apa sih yang sudah engkau miliki? Semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, rendahkanlah hatimu untuk bersyukur ke hadapan Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu, lihatlah saudara-saudara, saat ini yang engkau miliki. Bersyukurlah kau kepada Tuhan. Ucaplah syukur. Rendahkanlah hatimu. Mengatakan kepada Tuhan, tanpa Tuhan, maka engkau tak memiliki apapun dalam kehidupanmu. Kerendahan hati kita, itulah yang Tuhan mau. Seperti Kristus yang merendahkan dirinya, yang merendahkan hatinya untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan Dia ditinggikan, dihormati, dan dimuliakan atas semua yang sudah Dia lakukan. Hari ini Tuhan mau kita seperti Kristus. Mari kita merendahkan hati kita, mencari kehendak Bapa dalam apa yang kita miliki saat ini. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Selamat mengucap syukur, selamat belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan menjadi orang yang menerima ganjaran kekayaan, kehidupan, dan kehormatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa apapun yang kami miliki dalam hidup kami ini, semua dari Tuhan. Biarlah kami memakai kekuatan, kekayaan, pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, apapun itu yang ada pada kami, kami pakai untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan, Kau berkenan memakai kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sangat tahu, yang sangat mengenal apa kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Ajarkan kami bersyukur untuk apa yang kami miliki dalam hidup kami ini. Ajarkan kami untuk memakai semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami pada satu hari ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Berkati segala pekerjaan kami, semua jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Agar setiap jemaat-jemaat Tuhan dikuatkan dalam roh dan hikmat daripada Roh Kudus. Agar mereka mampu Tuhan berjalan juga seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami lakukan pada satu hari ini berkenanlah hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami. Hidup kami kiranya menjadi kehormatan,
dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah kiranya penyertaan-Mu pada satu hari ini itulah yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.